ucapan di Twitter dari Siti Kasim mengenai isu politik dalam negara telah mendapat pelbagai respon. Bukan itu sahaja, siapan tersebut telah menyebabkan Pusheid bersuara dengan apa yang ditulis oleh Siti Kasim. Perkongsian yang dilakukan oleh Siti Kasim, dia menunjukkan gambar ahli politik dengan kenyataan bahawa sekiranya rakyat mengundi parti tersebut, rakyat akan masuk ke dalam syurga. Siti Kasim tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut, menyatakan dia rela masuk neraka dan tidak sanggup masuk syurga untuk tengok muka ahli politik. Baik masuk neraka kalau orang macam Pis Pas Pus masuk syurga. Tak sanggup tengok muka diorang. Pusheid turut berkongsikan siapan Siti Kasim tersebut. Baginya kenyataan Siti Kasim tersebut adalah sesat dan menipu. Kali ni keluar lagi statement sesat dan menipu macam ni. Tambahnya lagi, Siti Kasim seolah-olah tidak serik dengan kejadian yang berlaku kepadanya sebelum ini. Dia turut berpesan kepada Siti Kasim supaya tidak mengajak orang lain sesat seperti apa yang berlaku pada dirinya. Perkongsian ini menyebabkan ramai yang terkejut dan berpesan supaya Siti Kasim lebih berhati-hati dengan apa yang ditulisnya di media sosial.